Oke, balik lagi ke channel Kehidupan Garasi teman-teman. Kali ini kita akan makan burger. Bawa makan burger. Bawa udah pernah makan burger? Belum. Kang Ipin? Belum. Ini pertama kali nih? Iya. Coba dibuka dulu, bawa burgernya Mang Ipin. Ini namanya burger Mang Ipin. Masa Mang Ipin belum pernah? Belum pernah? Di Majalengka nggak ada? Majalengka apa? Oke, ini buka dulu, bawa. Coba dibuka dulu nih burgernya. Nah, taruh itunya, sausnya. Ini namanya burger beef burger. Beef artinya daging, bawa. Nah, sausnya taruh sini nih. Jadi pas gua tanya tadi, Pak Wawa, belum pernah makan apa? Burger Arin. Oh ya udah, gua juga lagi pengen burger. Mereka belum pernah makan burger. Apa salahnya kita sekarang first impression mereka, cuy? Coba kita gigitan pertama. Pak Wawa masukin dulu, masukin lagi dong. Nah, tuh gigit pertama. Nipin, ya Bismillah. Mantap. Udah mantap aja belum dirasain. Mas. Berapa ya? Oh, gimana rasanya? Enak. Jadi Bang, saya mau tanya ke Mang Ipin dulu. Mang Ipin sudah menikah? Anak berapa? Satu. Dari dulu kerjanya apa? Dari dulu. Bangunan. Pernah jatuh nggak waktu di atas saat itu? Kata. Suka lihat. Suka bos. Sama di sini. Jatuh. Berapa sih lihat tangannya itu Pak Ipin? Ini kayak dijahit ya? Iya, jahit. Berdarah apa gimana, Mang Ipin? Ya, dalam. Oh, luangnya sampai keluar enggak? Kena baja? Iya. Terus dibawa ke rumah sakit? Iya. Itu waktu kerja di mana? Ingat enggak? Di Pondok Cabe. Jakarta? Terus? Dibiayain siapa waktu jatuh itu? Sama bosnya. Sama bosnya? Iya. Terus Mang Ipin pulang ke rumah akhirnya? Enggak, di situ. Di rumah sakit? Enggak, di bangunan aja, di bangunan. Enggak pulang ke rumah? Enggak. Jadi masih langsung kerja lagi? Udah seminggu langsung kerja lagi. Kok? Iya. Mang Ipin selain tukang, kayak dia semi... apa namanya? Semi robokop, bos. Silakan makan lagi. Saya mau nanya ke Mang Wawa dulu bentar ya. Oh, denger duda nih. Iya. Udah tahu ya? Iya. Udah berapa lama duda? 4 tahun. 4 tahun? Jadi ditinggal meninggal oleh istri ya? Almarhum ya. Istri ya? Udah lama tuh bawa, 4 tahun bawa. Iya. Sekarang hidup sendiri dong? Dingin. Iya. Anak berapa bawa anak? 4. Jadi kerjaan bawa kalau misalnya 4 orang anak itu dibiayain oleh Pak Wawa semuanya? Iya. Jadi nukang ke Jakarta, ya. Bawa uang pulang, ya. Terus ke Bandung lagi kayak sekarang, ya. Nah kalau nggak punya kerjaan di kampung gimana Pak Wawa? Kalau lagi nggak ada kerjaan? Ya kalau ikhtiar aja. Ikhtiar aja? Iya.
Ngapain tuh, ngutang sama warung apa gimana? Ngutang sih ada. Oh, ngutang ada ya, warung. Pasti ngutang. Anak sekolah semuanya? Sekolah. Sekolah semua ya? Alhamdulillah. Bawa pernah jatuh gak dulu? Belum pernah? Alhamdulillah. Tapi Pak Wawa ini sebenarnya sejarah buat keluarga gue cuy. Dia pahlawan juga karena dia yang buat rumah ini sampai jadi. Dan sekarang beliau mau buat lagi garasi gue jadi tingkat. Jadi Pak Wawa, Pak Wawa juga puasa tadi. Nggak batal-batal sekali doang waktu pertama datang. Gara-gara kena disinfektan ya Pak Wawa ya? Iya, iya. Kapan Pak Wawa makan terakhir enak? Makan kayak gitu terakhir kapan? Udah lama? Udah lama. Di kampung yang paling enak apa, Pak? Enak gak enak. Enak gak enak. Mang Ipin? Mang Ipin juga gimana kalau misalnya keadaan lagi susah gitu, gak ada kerjaan ke... Gak ke Jakarta, gak ke Bandung. Di rumah ngapain aja tuh? Ya, di rumah aja, gak ke rumah mas. Duitnya di mana? Ya, ada aja? Ya ada aja sih. Di Cima. Di Cima ada ya? Ada aja. Makan katanya makan apa di sendiri? Oh iya. Beras gak mungkin habis ya? Iya. The cool guy. Bawa cobain. Mang Ipin kentangnya nih. Ini namanya French fries. Masa dia gak tahu French fries? Tahu sih. Kentang bawa biasa kentang. Potato. Gimana rasanya burger? Menurut Mang Ipin aja? Enak. Apa? Rotinya, dagingnya, iya. Apa? Dagingnya, rotinya. Kayak apa? Kayak apa kira-kira? Ya roti aja. Jadi ini, Mang Ipin berapa umur sekarang? 23 tahun? Iya. Belum pernah makan burger? Belum. Ya, serius? 23 tahun belum pernah makan burger. Ini pertama kali nih. Oke. Ini berkat kalian semua teman-teman Ersen sekalian buat beli burger. Jadi Mang Ipin, bawa sih mungkin udah bawa ya pernah ya sekali dua kali mah ya. Ya. Tapi enak, ini enak nggak bawa? Enak. Apa gimana rasanya? Ada manisnya, ada asamnya. Oh, ada manisnya, ada asamnya. Kira-kira kalau disuruh pilih Mang Ipin sama Wawa, mendingan asin peda sama sambel atau burger kayak gini. Asin peda. Asin peda sama ini lebih nikmat ya. Iya. Sama peda. Apalagi peda bener. Oke. Terakhir buat Mang Ipin dan Pak Wawa. Makanan favorit Mang Ipin apa? Makanan favorit. Pokoknya kalau pengen makan, makan itu. Apakah nasi goreng, ayam goreng, ikan asin, ikan. Nasi goreng. Hah? Nasi goreng. Nasi goreng ya? Iya. Kayak Obama ya? First of all, thank you for the bakso. The nasi goreng. The emping. The kerupuk. Semuanya enak. Thank you very much. Bawa apa bawa? Paling favorit, favorit. Enggak ada favorit, cang. Oh, enggak ada favorit. Apa aja dia makan? Makan yang penting yang nikmat tuh. Iya, nikmat itu aja. Yang nikmat itu aja. Jadi enggak ada favoritnya nih. Enggak ada favorit. Oke, makanan paling enggak enak menurut bawa makanan apa? Yang pernah bawa makan. Yang saya alami itu makan di gimana? Palembang. Di Palembang? Iya, bala-bala ini. Bala-bala depan paya. Oh, bala-bala isinya paya. Waduh. Itu juga bingung ya rasanya. Iya, bingung rasanya. Bala-bala tapi isinya pepaya, cuy. Kalau Mang Ipin apa menurut Mang Ipin makanan yang pernah Mang Ipin makan tapi enggak enak rasanya? Rasanya apa? Pernah enggak kira-kira? Pernah. Apa? Buncis ini. Buncis? Iya. Gak suka buncis? Iya. Oh, gak suka buncis. Berarti dia gak suka sayuran, teman-teman. Sukanya, tapi kangkung suka kangkung? Suka. Petai?
suka. Oke, kayaknya sekian kawan-kawan kehidupan garasi. Request apalagi yang kita harus tes ke mereka berdua, kira-kira yang belum pernah mereka makan. Mungkin sushi belum pernah makan mereka. Mungkin next video kita bakal ngajak mereka makan sushi. Kalau setuju komen di bawah, atau ada ide lain silahkan komen. Oke, sekian hari ini Pak Wak. Nikmat ya? Nikmat? Oke. So, apa? Dipaksain aja. Udah enak ya? Oh, udah enak, udah buka. Bukan, iya. Habis buka ya? Juga udah. Itu juga makanannya. Udah kenyang. Oke, kayaknya sekian vlog hari ini teman-teman. Terima kasih sudah nonton Kehidupan Garasi. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian kalau kalian suka. So, I think that's all for today teman-teman. Terima kasih sudah nonton dan I'll see you next vlog. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Burger.